Jadi tuh ini salah satu jajanan yang pernah viral di masanya. Lihat deh, udah crispy banget kelihatannya. Cocok banget buat cemilan kalian. Hai semuanya, balik lagi di Terserah Ardi. Hari ini Ardi pengen bikin apa ya? Hari ini pengen bikin cibai. Jadi tuh ini salah satu jajanan yang pernah viral di masanya, itu jajanan Bandung. Ini enak banget. Ini juga bisa jadi ide jualan ya buat kalian nih. Ini bisa divariasiin, bisa dipakein ayam, bisa pakein daging, terus juga isian mozzarella juga bisa. Pokoknya ini benar-benar bisa divariasikan buat ide jualan kalian juga, buat cemilan kalian. Wah, dijamin top marko top. Langsung aja kita buat. Let's go. Ini buat isiannya, pertama udah ada wortel. Ini wortel kita potong dadu aja. Terus juga ini ada sosis. Sosisnya siapa nih? Ya, sosisnya saya lah. Maksud sosis tetangga. Ini dipotong aja sama potong dadu ya guys ya. Next ini ada daun bawang. Kita potong-potong iris tipis aja. Setipis peluang bersamanya atau setipis dompet kalian. Ini buat adonan acinya, ada tepung aci. Terus juga ini ada garam, kaldu bubuk, lada. Terus ini ditambahin air, pokoknya ini simpel banget ya. Langsung aja diaduk sampai dia merata. Nah, step selanjutnya ini kita bikin bumbunya guys. Buat bumbunya gampang banget, ini ada bawang merah, bawang putih, ada juga cabai, dan diminyakin dulu. Langsung deh kita blender. Tadi kan yang pertama udah motong-motong sayuran buat isiannya sama sosis kan, terus juga lanjutnya itu tadi si adonan acinya udah kita bikin, terus juga ini buat bumbunya juga ini udah dihalusin ya, udah dibaperin terus ditinggalin. Waduh, siapa banget itu yang jadi badutnya doang ya. Ini by the way boleh diulek, boleh diiris-iris tipis, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ngaruh ya, ini cuman buat feeling rasanya aja. Ini by the way di blender, ini udah pakai minyak ya, jadinya udah bisa langsung ditumis tanpa harus diminyakin lagi. Yuk kita tumis, terus semuanya masuk, baru itu jadi adonan isiannya. Oke, ini kita tumis bumbunya. Nah, bumbunya kita tumis. Habis itu ini kita masukin wortel, terus sama si sosisnya. Ini tumis sampai dia harum dan si wortelnya itu agak layu. Jadi takutnya kan krenyes-krenyes, nah ini agak lembek gitu ya guys ya. Ini udah tinggal kita masukin adonannya. Masukin adonannya, terus juga kita masukin daun bawang. Langsung dia diaduk-aduk aja nih. Nih diaduk-aduk aja sampai dia menggumpal. Ini udah menggumpal gini, tandanya udah bisa diangkat. Langsung aja kita angkat.
Oke, ini udah ada kulit lumpia beserta si cairan. Cairan apa tuh? Cairan putih tepung terigu ya. Ini cuman air sama tepung terigu, kayak optional aja, bebas buat ininya, teksturnya. Oke, ini kita masukin isiannya. Terus dilipat. Nah, ini dilipat ya. Lipatnya begini. Habis itu ini kita olesi sama cairan putih tepung terigu. Ya, langsung aja kita lipat dan ini hasilnya. Dan habis itu kita lanjut bisa digoreng. Oke, ini udah siap untuk digoreng. Boleh juga kalian freezerin dulu, boleh taruh kulkas dulu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau makannya nanti-nanti, ditaruh freezer boleh. Mau dibuat dagang, buat besok-besok, nggak apa-apa. Makanya taruh di freezer dulu. Ini langsung aja bisa digoreng, kita goreng. Let's go! Ini langsung aja kita goreng. Terus jangan lupa dibolak-balik sampai dia matang kekuningan gitu ya. Berarti kekuningan, matangnya jauh banget kekuningan. Nah, ini udah agak kekuningan dan juga ini udah matang, bisa kita angkat. Lihat dia udah crispy banget kelihatannya. Dan juga warnanya udah bagus banget. Langsung aja kita plating. Aci lebay atau cibainya udah jadi nih ya, lihat. Wow, menarik sekali. Langsung aja kita coba. Ini daun bawangnya bisa dimakan, guys. Mari kita coba. Ini enak banget, parah. Bumbunya berasa banget. Buat gurihnya, buat garingnya, dijamin ini memang paling lebay, makanan paling lebay, bener banget. Ini enak banget, cocok banget buat cemilan kalian. Ya, ini apa ya? Jadi tuh kayak bahannya tuh gampang ya, kayak cireng tapi dilumpiain, kayak kulit lumpia. Bisa juga jadi ide jualan, di frozenin. Terus juga bisa jadi ide buat makan santai-santai, santuy-santuy bareng temen. Ini udah oke banget. Terus juga jangan lupa nontonin video-video Terserah Ardi yang lainnya. Banyak banget kok video-video Ardi, jadi nanti stay tune terus. Jangan lupa di-subscribe ya. Terus juga jangan lupa di-like, di-komen, boleh request tuh. Siapa coba yang ngebolehin request ya kan? Langsung aja di request, mau menu apa, mau dimasakin apa, request aja langsung komen di bawah. Oke, thank you banget udah nonton video hari ini. See you the next video. Bye bye.